Yo, what's up guys? Balik lagi channel Brilrik BR. Dan ya teman-teman, di video kali ini kita kembali main game simulator lagi ya, karena di channel ini memang sangat banyak kita bermain game simulator teman-teman ya. Dan ya di sini kita main IDBS Bus Simulator dari IDBS Studio pastinya, dengan livery spesial dari BR Trans teman-teman ya. Ini saya dapat liverynya itu dari Google ya teman-teman. Saya cari desain livery, tapi saya buat ulang kembali teman-teman, jadi saya remake gitu ya ceritanya coy. Okay, dan ya buat kalian yang mau download livery ini, kalian bisa dapat di link di deskripsi ya, saya siapkan. Dan buat kalian yang mau template liverynya, kalian juga bisa cek linknya, saya siapkan di deskripsi coy. Mantap jiwa ya. Dan sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dulu teman-teman channel ini, dan klik dulu icon loncengnya juga, supaya kita bisa mencapai berapa ya teman-teman, mungkin 500 juta subscriber ya guys. 50 ribu aja belum sampai teman-teman, kita udah mau sampai 500 juta aja ya guys ya. Aduh, PDP aja belum sampai 200, kita udah mau sampai 500. Gimana coba itu ya. Oke, dan ya langsung aja teman-teman, mumpung ini lagi musim-musim arus balik teman-temannya, jadi di sini kita akan kasih aja temanya teman-teman. Jadi ceritanya di sini kita akan melakukan mudik ya teman-teman. Kita akan berpartisipasi dalam kegiatan mudik-mudik lebaran, dan di sini kita pakai livery BR Trans ini coy. Siap. Oke, dan di sini kita langsung pilih select aja teman-teman ya. Select, dan di sini ada mapnya. Ini mapnya, ini map Jawa aja teman-teman. Ada 8 kota ini ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 coy. Oke, 8 kota, dan di sini kita bakalan pilih rute yang enggak terlalu jauh ya teman-teman. Kita pilih originnya itu Solo guys, dan destinasinya itu Yogyakarta, dan langsung kita play aja guys supaya enggak lama-lama ya teman-teman. Oke, IDBS Studio loading map. Oke, dan ini dia teman-teman. Oke, ini dia BR Trans. Kita bakalan naikin penumpang dulu nih ya. Siap. Oke, buat kalian yang mau template liverynya, kalian bisa download ya teman-teman di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Karena ini kalau di download lewat linknya yang dikasih IDBS itu, format filenya itu PSD teman-teman, dan saya nggak yakin, nggak semuanya punya PC buat buka di Photoshop. Jadi saya siapin link template buat livery ini ya, kalian bisa download coy di deskripsi video ini. Dan ya langsung aja kita choose teman-teman. Wis, di depan sini ada apa nih, ada banjir ya guys ya, tapi banjirnya tuh berbentuk lingkaran teman-teman. Wis, tiba-tiba berhenti lagi nih bis yang di depan ini. Aduh, kenapa ya tuh, kenapa coy, kenapa coba. Aduh, kita ambil kiri aja guys ya, kita blong kiri aja nih teman-teman. Aduh, lampu merah ternyata, pada pantasan ya. Oke, tapi udah hijau, langsung aja kita masuk ke dalam tol. Oke, tol ini atau apa ini teman-teman, tapi enggak ada gerbang tolnya gitu coy. Aduh, luar biasa sekali DBS ini ya teman-teman, ada tolnya tapi enggak ada gerbang tolnya coy. Masih kosong rupanya jalanan di depan, masih kosong guys, masih belum ada kendaraan, jadi kita masih bisa ngebut-ngebut ya. Wis, ada apa tadi tuh, truk enternya tiba-tiba nabrak coy, nabrak pembatas ya. Oke, ada gunung harta di depan teman-teman. Biasanya sini ini traffic di IDBS ini biasanya berhenti sendiri teman-teman, ini enggak peraturan ya trafficnya. Itu sih yang masih kurang dari IDBS ini, yang paling kurang sih itu ya, trafficnya biasanya berhenti sendiri teman-teman, karena kecelakaan sendirilah apalah ya. Itu bukan malah jadi realistis, tapi malah ganggu permainannya teman-teman, karena kecelakaannya itu terlalu banyak coy. Nah kayak ini nih, gunung harta ini tiba-tiba melambat aja gitu, jadi kita nggak bisa nyetir sesuka hati gitu coy. Oke, lampu merah, apakah macet teman-teman, karena di sini kita dalam perjalanan mudik ya, arus balik ceritanya. Harus balik guys, masih merah lagi teman-teman, padahal tadi udah hijau ya, merah lagi guys.
Oke, nggak ada kernetnya di samping sini dan ya nggak ada kernetnya coy. Di depan ini ada mobil apa nih guys ya? Kalau kalian tahu itu mobil apa, kalian bisa komen teman-teman. Nggak penting amat ya guys ya. Ada dua bus Budiman di depan sana dan lampunya lama banget baru hijau guys. Oke, udah hijau coy. Udah hijau. Wis, kita. Wih, di kenternya juga luar biasa sekali ya teman-teman nih. Trafiknya tuh nggak beraturan teman-teman ya. Itu kayak itu berhenti tiba-tiba ya. Oh, ternyata lampu merah guys. Wajar ya kalau berhenti. Wih, menghilang teman-teman, busnya menghilang cuy. Wih, ini lagi counter satu ini malah nabrak tiang lampu merah ya teman-teman. Aduh, luar biasa sekali DBS ini teman-teman. Ini padahal udah nggak lama lagi sampai ya. Kita tinggal ambil kiri di depan sini teman-teman. Ambil kiri coy, ambil kiri. Wih, ada PO Haryanto, ada. Tunggu dulu ya, kita mau lewat dulu. BR Trans mau lewat. Wih, mantul jiwa. Oke, di depan sana karena nggak ada kendaraan lain, kita terobos aja ya teman-teman. Wih, tapi kasih lewat dulu nih yang mau lewat ya, supaya nggak kecelakaan coy. Gitu ya, kalau mau nerobos itu lihat-lihat juga teman-teman. Oke, dan ini dia, kita hampir sampai di tempat tujuan. Di samping sini ada yang anu teman-teman, yang anu, yang ini mau nungguin busnya juga teman-teman ya. Tapi udah nggak mungkin kita naikin gitu di atas bus kita, karena ini kita udah mau sampai coy di titik hijau ini. Dan kita mendapatkan duit 200, nggak tahu 200 rupiah atau 200 apa ini teman-teman, intinya 200 ya. Dan kita pilih back to garage aja. Oke, dan ya mungkin sampai di sini aja teman-teman untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan sekali lagi buat kalian yang mau ambil template bus JetBus 3 ini, walaupun lampunya ini kayak bukan JetBus 3, kalian bisa download lewat link yang sudah saya siapkan di deskripsi guys. Oke, see you next video. Bye bye.